Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan kongsikan cara untuk buka mentol Honda Jazz tahun 2014 ke atas. Jom kita tengok. Pertama saya sekarang ni adalah Bosch Gigalite H4 472, yang mana saya beli daripada Shopee official store. Okey. Dia adalah kategori yang high end punya lampu yang dikeluarkan oleh Bosch. Anda boleh pakai ni ataupun anda boleh pakai yang biasa. Ayah saya dia cakap lampu agak gelap, jadi kita cuba pasang yang ni. Lepas ni original, yang original kita boleh bagi ke orang lain. Okey, so kita teruskan cara-cara pemasangan lampu ini. Okey, so cara buka dia sebenarnya sangat simple. Sebab cara nak tukar dia kan, seingat dia punya orientasi dia macam ni. Orientasi dia berbentuk angle ke sana. Okey, so ni kita just tarik. Okey, so kita tarik sepuas hati je, tu je, simple. Yang ni, yang kita ni kita tarik dia punya cover. Okey, kemudian kita just buka dia punya nak cakap apa, spring kot. Okey, so spring dia jadi sini kita tolak je. Okey, ni dah terbuka. Ha, ni dah terbuka dia punya ni. Dia dekat sini tadi, lepaskan. Rasa dia dah longgar. Ingat ni orientasi lampu dia masih sama dengan soket tadi. So kita pun cabut. Dan kita masukkan yang baru. Tolak sikit. Okey, dia dah masuk, duduk kat tempat yang sepatutnya. Dan kita ini just tekan dia. Lepas tu lock balik dia dekat tempat asal. Okey, just rasa je. Memang confirm dia akan duduk kat tempat asal. Okay, kemudian kita tutup dia punya cover. Alright, so kita masukkan balik dia punya soket. Dia punya cover. So kita masukkan balik dia punya cover. Pastikan dia punya ni masuk sepenuhnya lah. Ni jangan salah pasang sebab kalau salah pasang nanti air masuk, itu memang disaster lah. So ni pastikan ketat semua, and then kita pasang balik soket dia. Okay, baiklah, kita dah tukar dia punya lampu. Ni lampu original datang daripada kilang. Jenama dia jenama Bosch. Ni salah, Osram. So jenama Osram adalah jenama original dia. Salah satu tips untuk menukar lampu, pastikan tangan anda jangan sentuh dia punya mentol. Ataupun untuk keselamatan, just pakai sarung tangan. Tapi memang saya recommend untuk pasang, untuk pakai sarung tangan. Sebabnya boleh tengok kat tangan saya berdarah. Sebab lokasinya memang agak senang untuk kita terluka. Sebab ada banyak benda-benda tajam. So yang lama ni kita boleh bagi ke orang. Ataupun kalau ada kereta, kita yang lain satu yang boleh pasang juga, H4 juga. Sebab dia steel yang steel buat, cuma dia bukan next level punya. Okey, kita saja. Mungkin nanti saya akan review dia punya pencahayaan lampu. Sebab sekarang siang, kalau kita tunjuk pun tak nampak pun. Assalamualaikum, jumpa lagi di video yang akan datang.